Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku, Diary Intana. Bagaimana kabar kalian semua, guys? Semoga selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Selalu dimurahkan rezekinya dan dimudahkan semua urusannya, amin. Oke, tanpa terasa kita sudah memasuki hari keempat. Mungkin kalian yang lebih awal memainkan eventnya sudah memasuki hari kelima ya, di event karnaval ini. Dan sebelumnya aku juga mohon maaf atas videoku kemarin yang entah ada kesalahan teknis di mana, tapi kalian masih bisa mendengarkan arahan dari suaranya ya. Oke. Jadi sekali lagi aku mohon maaf banget atas kesalahan teknis itu. Dan terakhir aku mendapatkan koin totalnya 1040 dan itu masih belum bisa klaim lencana keceriaan karnaval ya. Nanti kita lihat di hari ini, kalau belum bisa juga klaim lencana keceriaan karnaval itu kemungkinan di puncak event atau tepatnya di hari terakhir acara karnaval. Jadi mohon bersabar ya. Misi hari ini kita diminta menjawab 3 kuis dari LKWD Syasa dan Alessandro ya, itu mendapatkan 200 koin. Kemudian kita diminta untuk mengumpulkan 5 botol parfum yang berada di salon kecantikan Oboci Cario, itu mendapatkan 100 koin. Dan kita mengikuti parade bersama Fernanda, itu juga mendapatkan 100 koin. Kemudian kita mengunjungi 5 spot, yang satu spotnya itu kita mendapatkan 40 koin ya. Jadi 5 spot jadi dapat 200 koin lagi. Dan jangan lupa kita dance di depan LKWD Karnaval Jor ya. Dan kemudian kita kembali lagi ke spot salon kecantikan Oboci Cario. Apabila LKWD sudah bilang kita disuruh kembali besok, jadi kita akan kembali lagi besok dan mengulang misi secara berkala di hari yang sama. Siapa tahu itu kita bisa dapat tambahan koin tanpa lama-lama. Let's go guys. Oke guys, kita sudah berada di spot salon kecantikan Oboci Cario kembali, menjumpai 2 LKWD ini. Siap untuk misi finalmu? Oke, waktunya untuk menjawab kuis ya. Kita pilih ayo lakukan. Kemudian kuis pertama, festival karnaval pertama diadakan di Rio pada tahun berapa? Oke, 1723 ya. Benar, sungguh awal yang baik. Sulit percaya kalau itu hampir 300 tahun yang lalu. Pertanyaan kedua, rekor dunia apa yang karnaval Rio pegang? Karnaval terbesar ya. Tepat sekali, 2 juta orang turun ke jalan tiap hari. Oke. Dan terakhir, kamu suka karnaval? Kita pilih ya. Haha, jawaban yang tepat, karnaval adalah terbaik. Itu saja pertanyaannya, pekerjaan yang bagus, ambillah imbalan sebagai hadiahmu. Oke. Kamu menjawab tiap pertanyaan dengan benar, kamu pasti ahli karnaval katanya. Kamu menyelesaikan semua kuis, kami sungguh bangga padamu. Ingat, masih dapat kita mengulangi tugas per hari untuk meraih lebih banyak karnaval koin. Oke. Dan kami akan segera mengumumkan tim pemenang. Jangan lupa untuk kembali dan mencari tahu siapa yang akan menerima kehormatan. Oke. Kamu mau dengar rahasia, kamu masih bisa mengulang misi 1 kali per hari. Oke, guys. Oke, setelah menjawab kuis dan mengumpulkan 5 botol, kemudian aku berparade di sini, total mendapat 1440 koin. Dan kita menuju spot venue XL. Di sini hanya ada aku dengan LKWD. Kita dance aja depan sini, perhatikan koinnya. Dapat 20, kemudian kita dance, itu akan mendapatkan 20 lagi, jadi total 1480 koin. Kemudian kita ke spot yang kedua di cafe. Di sini ada Yohana, Juna, ada Yulia, ada siapa ini, ada Elma 666. Oke, kita dance aja di depan LKWD, kita akan mendapatkan 20 plus 20 lagi, jadi total 1520 koin ya. Spot ketiga yaitu klub Senen XL. Di sini selain aku dan EKWD ada Fares, ada Arjun, ada Arlen, ada Viam, ada Ciana dan 9275. Salam kenal buat kalian semua. Kita dance lagi di depan LKWD dan kita mendapatkan lagi koin sebanyak 20 plus 20, jadi 40 ya. Jadi totalnya itu 1560. Spot keempat, trotoar Santa Monica Entrance. Di sini ada siapa ini? Rano, Charles, Alexis, Baby Shra. Salam kenal buat kalian semua. Dari 1560 jadi 1580 ketika dance, jadi 1600. Kemudian spot terakhir di mall.
kita langsung jumpai LKWD juga. Ada Hawks, ada Seiko, ada siapa nih namanya dari Thailand ya. Kita langsung saja jumpai LKWD Carnaval Jor di sini dan dance di depannya ya. Oke, ketika datang kita dapat 20 koin lagi. Dan setelah dance kita akan mendapatkan 20 koin lagi, jadi total 1640 koin. Dan kita kembali lagi ke salon kecantikan Obo Chikario. Dan di sini selain aku ada LKWD Alessandro, LKWD Tati, LKWD Sasha da Silva, ada Lia Purple and Virtual Victor and Grip. Salam kenal aja buat kalian semua ya. Dan kita coba untuk melihat di gerai toko karnaval ini dengan koin 1640, apakah kita sudah bisa klaim lencana karnaval? Ternyata belum guys. Jadi tunggu aja ya. Kalau seminggu berlangsung sudah atau hari ketujuh belum juga bisa klaim, ya di puncak acara karnavalnya baru bisa guys, atau di ending acara kehormatan ya, siapa pemenangnya nanti, tim intense atau match. Oke, jadi kita tunggu aja. Demikianlah video aku kali ini. Terima kasih buat kalian sudah stay di channel aku, yang sudah menonton video aku. Jangan lupa jika ingin berkomentar, berkomentarlah yang sopan, yang bijak menurut standar pedoman komunitas YouTube. Karena kata-kata yang keluar dari diri kalian adalah cermin dari diri kalian masing-masing. Buat yang baru saja menemukan channel aku, welcome. Terima kasih sudah klik video ini. Aku Dayari Intana, mohon pamit undur dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan di setiap uploadan video aku, mungkin di kesalahan teknis, di kesalahan kata-kata dalam penyebutan nama atau penyampaian video aku kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum dan bye-bye. Subscribe Dayari Intana. 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 Subscribe Dayari Intana.